hari ini gue lagi berpikir keras karena besok gue sama teman-teman dari Celebrities Gaspol ada di Jakarta, ada Darius, ada Billy, ada Cap Hamka, ada Vicky, ada Guntur. Besok itu kita mau motoran gitu. Sementara motor gue ada di Jakarta. Awalnya suka belanja, kalau ke Bali tuh ke Krishna. Gak taunya dipertemukan oleh Tuhan kita malah bisa kenal gitu. Mau ikut? Enak? Sibuk, orang sibuk susah, ya kan? Kalau naik motor lebih gini. Harganya berapa ini, Cik? Jadi kalau misalnya anak-anak suka, ini dilepas ya? Hai guys, hari ini gue lagi berpikir keras karena besok gue sama teman-teman dari Celebrities Gaspol ada di Jakarta, ada Darius, ada Billy, ada Cap Hamka, ada Vicky, ada Guntur lagi di sini tuh. Gue nggak tahu Rafi itu apa nggak, tapi besok itu kita mau motoran gitu. Sementara motor gue ada di Jakarta, motor hadiah istri gue itu loh. Tiga sepeda. Motor mah? Motor. Nggak beda. Nggak. Eh, dapet motor aku. Nah itu ada di Jakarta. Jadi sekarang karena apa ya mepet, jadi aku nggak tahu mau pakai motor siapa gitu, karena kemarin kita sempat motoran juga tapi karena ini agak jauh gue mau nyari yang moge. Ya gue berpikir dulu ada temen gue nggak di Bali ini yang bisa dipinjem motornya. Oh iya, kemarin ketemu di pernikahan Arta ya. Nah kita langsung ke sana, siapa dia, ikutin yuk. Kita manis sama Darius sama Hamka, nggak tahu Rafi ikut apa enggak. Halo guys, sekarang gue udah nyampe nih, teman yang gue ceritain tadi ya sebenarnya udah kenal lama, terus kemarin terakhir ketemu di tempatnya Ata ya, acara nikah. Awalnya suka belanja, kalau ke Bali tuh ke Krishna, nggak taunya dipertemukan oleh Tuhan kita malah bisa kenal gitu. Dan hari ini tadi kebetulan Mas Haji kan, aku sama SGP tuh Celebrities Gaspol. Oh ya. Orang-orang yang suka motoran, gue juga baru gabung dulu karena basicnya tuh trail. Oh ya. Kita juga main trail. Trail ke hutan-hutan di Jakarta, biasa kita ke Hambalang. Oh ya. Ini biasa yang ajak tuh Darius, Hamka, terus Billy, ada Vicky, ada Guntur. Nah besok mau morning ride lah gitu. Kita rencana ke Kintamani. Motorku kan di Jakarta. Berapa banyak besok? Nggak tahu sih. Yang jelas ada itu. Yang nggak tahu Rafi ikut apa enggak. Tapi ada Darius, ada Hamka, ada Vicky, ada Guntur, ada anak-anak inilah SGP. Mau ikut? Enak? Sibuk. Orang sibuk susah, ya kan? Kalau naik motor lebih gini. Jadi waktu kemarin ketemu, bro, kapan ke Bali? Nanti gini-gini, lo perlu apa motor ke rumahnya? Pas tadi lagi nyari motor, gue inget kan, daripada gue ke Harley Mabua gitu kan, gue telepon aja ntar, Ajik marah kok nggak telepon gue ya, gue telepon. Jadi kita udah di sini sekarang, guys. Tapi gimana? Sini ada roda 3, Big Light sama Can-Am. Tuh. Nah, kalau Big Light kan, udah pernah bawa Big Light kan, agak
Kenapa? Kenapa? Agak berat loh. Agak berat ya? Kayaknya lebih gampang. Gue sih nggak tahu, belum pernah bawa yang itu. Cuman yang aman-aman aja lah. Kita kan tingginya kurang lebih sama, jadi jadi dulu gua masalah di trail juga itu. Gua ganti motor berapa kali karena ketinggian, jatuh terus. Oh, trailnya ketinggian. Trailnya ketinggian. Bukan Judika ketinggian. Bukan, ya. Oh, suaranya. Gitu. Sama, dia kalau dia punya trail juga, cuman dia mainnya biasa di Lopina. Tapi bodo-bodo ekstrim. Di sini juga belum pernah, makanya ayo kapan? Harus di Bali Utara. Begitu. Trail, tapi nunggu mobil. Waktu lu mas, nggak kapan kita nge-trail? Sering kok naik trail, hari Minggu? Oh iya, dia bosnya tinggal suruh ya, gue pikir ngurusin hari, semua. Hari Minggu main trail sama... Gue tanggal 6 pulang, pokoknya diatur kapan ayo, kita main. Kamu udah berapa lama di Bali? 2 bulan! Gila. Belum, masih 1 tanggal bulan. 6, 2 bulan. Iya, tanggal 6, 2 bulan. Pulang karena udah mulai Racing Star, udah harus ngejuri lagi, jadi... Pulang balik ya? Enggak, kemarin pulang balik Idol. Kelarin Idol, nah ini ada Racing Star lagi, jadi gue harus... Udah 2 hari kan, tiap Senin Selasa udah live, jadi udah, mereka juga udah mulai sekolah. Kemarin kan online, jadi sekalian libur di Bali gitu. Tapi suara Judika gila ya? Suara Judika gila ini? Apanya yang gila? Nyanyi sedikit dong. Ini usahanya yang gila, kita mau belajar tadinya. Aduh. Ayo, ya, lihat ayo, motornya. Lihat ya nak, kita ayo. Lihat motornya. Mau lihat rumahnya dulu, ayo kita. Sekalian guys. Ayo masuk. Buka. Ini cantik kotor. Kata rawa. Oh, tuh. Omnya punya ini suka ikan nih. Ada arwana. Iya. Wow. Punya arwana nih. Tuh, ini akuariumnya. Suka Dewa ya? Tuh, ikan. Di belakang ada anjing juga. Oh, ada dong. Suka ini. Suka dia nih. Animal lovers ini. Mau lihat dognya di bawah. Oh, ini berani dia. Ini berani. Ya, mau. Oh, yuk. Boy kan. Yuk, pelan-pelan yuk. Oh, di luar, mana lampunya? Lucu banget ya, Dek. Lucu ya, Dek. Di dalam ada satu nggak mau keluar. Ah, lucu banget, banyak banget bulunya. Masuk. Tuh. Pegang nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tuh. Sini pegang sini ke Dedi. Kepalanya, kepalanya dia suka. Ya good kan? Good boy. Dah ya, nanti kita cuci tangan lagi ya, nak. Kecil-kecil kan? Kemarin yang kebakar mana, Cik? Ini yang lambuk. Ini ya? Ya. Tapi udah kembali di udah bagus semua. Udah enggak ada masalah, tinggal siap pakai. Wow. Kalau mau pakai aja. Luar biasa. Kalau mau pakai aja. Iya. Pakai aja. Mau naik, mau coba. Ya, entar mau coba yang mana ini? Ini lambuk. Ini Ferrari ya? Itu Porsche, ini lambuk. Ini Audi, Ferrari kita jual karena kemarin pandemi. Oh iya, aku dengar itu. Bisa aja. Dia mau try masuk. Ayo. Masuk tuh. Iya, sini. Lihat anak-anak. Biar dia punya mimpi tinggi, dilihat dulu. Iya, naik. Yo. Dia kalau mau dapetin ini nanti kita kasih tahu harus banyak kakak berjuang. Kakak di belakang sayang. Tuh. Mau dihidupin? Mau hidupin enggak? Yeah.
ini. Tapi lebih paling nyaman pakai ini. Ini kan Marapi biasanya dulu. Wah. Oh. Itu Harley. Harley roda 3. Kalau ini itu, ini KTM. Ini yang paling enak dipakai. Akan bawa ini. Ini ya? Cakup paling enak. Mana? Kencangannya ya? Kencangannya. Wah, enak pakai ini. Enak pakai ini aja. Rekomend. Terserah sih. Apa kalau itu berat? Itu berat jangan, ya? Jangan pakai yang berat. Jangan yang berat-berat lah. Ini aja juga gede banget. Enggak, tapi gampang dipakai. Dia yeah. Porcelain, lembut. Ya, ya. Oh, itu. Kamu mau cobain, coba. Ini keluarin dulu ya. Oke. Okay. Wah. Tadinya aku mau naik Harley sebenarnya yang kalau aku kan cocoknya tuh yang fat bob atau sportster. Nah, motorku kan di Jakarta gitu. Kalau cuma untuk sekali kayaknya kirim dari sana sebentar lagi kita pulang kayaknya ribet gitu. Ya? Beratnya lama di jalannya kan? Iya benar. Udahlah ada aja kita cuma sehari kepikir lah. Ternyata dia punya gede. Aku pikir yang dua. Lagi ternyata ini yang tapi enggak apa-apa, kita nyoba dulu. Biasanya kalau kita nyoba suka malah beli. Buang aja ke rumah kita. Ini kita tanya dulu yang punya gimana ngoperasinya. KTM. Waduh. Ini. Tadi. Start. Start ke mana? Oh. Ini untuk rembangan. Tangan. Itu hidup. Itu hidup. Hidup. Oke. Hah? Satu. Oh. Jadi dua, jadi maju dua. Oh, maju dulu. Kan dulu baru dua. Oke. Terus netral ini. Netral ini. Ini dorong mundur. Ini. Iya ini kan. Ini mundur, ini tekan ke bawah. Ini tekan, ini mundur. Oh, R. Oke, terus kalau mau netral ini. Nah, ini mundur. Maju ini lagi. Gas itu. Gas itu. Rem. Rem ini kaki. Kaki? Ya. Oh, rem kaki doang ya? Nggak ada? Nggak. Ini nggak ya? Oke. Okay. Kita mau maju mundur aja dulu. Ya. Iya kan? Set. Awas lah. Hei. Mau dibonceng. Sebentar dulu, Daddy. Saya dulu. Mau dibonceng. Mana tahu nanti tiba-tiba ini bisa terbang, Mak. Iya kan? Start. Oke. Okay, ini dulu ya. Oke. Okay. Terus. Start ini. Ini ke sini. Ya. Ini start. Ini start. Ini. Lepas nah, ini bisa ya. Ini ya ini dia nggak harus jalan ya. Ya satu ya duanya nanti nih dua ini dua stop dulu backnya ke sini nah ini satu ya. Kalau mundur mundur ini nih mundur nih ini kanan bawah, oh, mundur. Oh, oke. Okay. Mundur. Terlalu juga. Ini roda 3. Iya, roda 3 jadi aman ya. Oh, kayak bawa mobil. Kayak bawa ini. Gampang lah. Gimana test drive kilatnya? Test drive kilat karena ya motor mahal, semuanya dibikin simpel, tinggal kita coba udah pasti ya. Apa? Harganya berapa harganya? Harganya berapa ini, Cik? Sekarang 725. Dulu beli 6 tahun yang lalu 525. 6 tahun yang lalu udah 525. Sekarang 725. Sekarang 725. Jadi kalau misalnya anak-anak suka, ini dilepas ya? Memang nggak dijual dari Oh, nggak dijual. Nah, tidak dijual. Nah, nanti kita dipakai kalau di Bali boleh.
dipakai di Bali boleh. Ngapain beli kena kata ya, Om Aji ngapain beli? Kalau udah bisa bawa. Ya. Oke, enggak apa-apa guys. Ini kalau pecinta motor gitu, bukan masalah uang, tapi ini sejarahnya udah pasti paham. Sejarahnya terus udah punya inilah sama Aji ini. Punya kenangan. Oke, guys. Kita udah coba dengan singkat tutorialnya dari yang punya. Sekarang kita udah siap untuk berangkat sama SGP besok. Kita pamit langsung. Wede. Udah ada apa kabar? Udah ada apa kabari? Kalau ada apa-apa kabari, kalau rusak tinggal jalan. Ini helm mau. Ini boleh dong. Harus pakai helm. Harus pakai helm, maaf. Lu. Ini bisa buka? Ya. Oh, ini helmnya aja luar biasa ini. Oke. Mas Haji. Terima kasih banyak. Oke. Gila kayak gue berhasil beli motornya gitu habis rayu langsung bawa pulang luar biasa. Karena kalau ke Bali kalau perlu apa-apa tinggal ambil aja. Tinggal dikasih. Ini baru motor nanti kita. Kita masih lama di sini, kita bawa mobilnya, Mas. Siap. Siap. Jangan mau. Gampang, pokoknya ada dia beres semua Bali. Yang punya Bali mah Ajik. Oke, thank you Mas Ajik. Sukses terus. Thank you. Jangan lupa subscribe ya YouTube channelnya juga. Kita tayang duluan nanti. Thank you ya. Oke, bye-bye. Sampai jumpa. Bye-bye. Bapak yang kelnya dulu. Nanti kita main lagi ya ke rumah ya. Terus dong. Sini. Oke guys, udah dapat motornya buat besok kita riding bareng anak-anak SGP. Tadi langsung coba di jalanan dari rumahnya Mas Ajik sampai ke Nusa Dua. Jadi tinggal jalan besok. Sampai ketemu besok pagi.